Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning, ketemu lagi bersama saya Kang Handri malam hari ini. Lama tidak berjumpa, lama tidak bersua, lama tidak ketemu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat doa semuanya, malam hari ini Kang Handri bisa hadir lagi sehat walafiat dan seger ya. Habis bersepeda tadi sore. Nah, mudah-mudahan kabar baik juga selalu bersama para penonton channel YouTube Kang Andri. Dan sekali lagi saya ngucapin terima kasih matur nuwun untuk yang terus setia nonton di channelnya saya. Nah, malam hari ini sebenarnya saya nggak pengen review, tapi memang tadi saya pulang kerja terus sepeda-sepedaan, kemudian ketemulah yang namanya nasi kuning yang super murah itu. Jadi sebenarnya ini nasi kuningnya ini harganya cuma Rp5.000 saja, tapi porsinya itu wah banyak, akeh tenan. Nah, kalau nggak percaya, 5.000 banyak deh. Nah, pasti kelihatan ya tuh ya. Ini ada gesek ini, aroma asinnya terasa, ada juga telurnya. Ini kerupuk. Nah, ini ada urap nih. Ada urap ya. Kemudian ada juga bumbun. Nah. Sebelum makan saya juga ngucapin terima kasih untuk para penonton channel YouTube Kang Handri yang sudah kirimin video. Matur nuwun Mbak Rina Sumantri di kawasan Belanda yang sudah kirim video, Mbak ya, tapi mohon maaf belum saya upload ya, Mbak ya, karena waktunya juga belum ada karena lagi banyak pekerjaan. Mbak Nur Fadilah yang di Singapura videonya udah saya terima. Mas Guntur yang juga buka rumah makan juga, selamat malam. Kemudian untuk Mbak Maya di Jakarta juga terima kasih, selamat malam. Mbak Intan juga selamat malam. Masih banyak ya yang mau kirim-kirim video. Mbak Intan, kira-kira di situ gambarnya Bapak kelihatan nggak, Mbak Intan? Hey, Mbak Intan. Soalnya Mbak Intan, Bapak juga beli ini, Mbak Intan. Selain beli ini, Papa juga beli chicken ini. Ya Allah, kok jadi jatuh-jatuh gitu sih, Tang? Nih. Tuh, Papa beli chicken tuh, dua tuh. Papa beli chicken dua. Ini ada pelati, satunya chicken ini. Ini pelati. Kamu makan. Itu pelati, itu pelati. Duduk sini makannya. Mau di dalam? Ini pelati buat Papa. Kamu itu sama Yuda ya. Jangan di situ taruhnya, oh, jangan nutup itu kok. Oh. Ini sama pelatih. Makannya banyak banget ini tadi. Hidup harus sehat. Dan sekali lagi terima kasih untuk yang terus setia bersama channel saya. Insya Allah saya bersama istri nanti akan jalan-jalan kuliner lagi. Ya, mudah-mudahan semuanya selalu mendoakan sehat. Dan terima kasih juga yang sudah terus mendoakan. Kemarin saya sudah ikut acara pelepasan wisuda dan minta doanya tanggal 29 September nanti saya di wisuda di program studi ilmu pemerintahan ya. Terima kasih sekali. Nah, mudah-mudahan sekali lagi saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit kita doakan bersama, mudah-mudahan cepat sembuh. Kemudian yang malam hari ini juga masih tetap bekerja, selamat bekerja. Yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri semuanya, Singapura, Thailand, Malaysia, Arab Saudi, kemudian Jepang, kemudian di Amerika, Jerman, Korea, semuanya ya. Wong-wong Indonesia yang lagi pada nyambut gawe di sana, wong-wong Indonesia yang lagi bekerja di sana ya. Ini yang jual ini sebenarnya orang-orang Satri ya, tapi dia jualannya di Petunjungan. Awas Tan, jangan pulak polisi itu Tan. Saya coba ini dulu, coba ininya dulu Tan. Coba telurnya dulu. Ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga ya. Jadi 5.000 di sini masih dapat nasi kuning banyak. Jadi sebenarnya dengan saya ini nge-YouTube, istilahnya sudah YouTuber kecil-kecilan, ternyata malah banyak teman yang sangat luar biasa. Penonton YouTube Kang Handri luar biasa semuanya. Semuanya bikin semangat.
semuanya bikin Kang Handri ceria, semuanya top TOP PGT ya. Nih, ada timunnya. Mantap. Tan, orang demam kene tan. Tan, sama pelang hati goreng bro. Di bawahnya nggak apa-apa kan? Ya Allah jatuh tan, gelundung. Saya coba ini geseknya, palanya. Memang apa ya, dari penonton YouTube juga aku bisa belajar tentang hidup ya, karena kita bisa saling berbagi, bisa saling sharing bahwa memang hidup itu nggak selamanya indah, hidup nggak selamanya mudah. Tapi saya apa ya, akhir-akhir ini di Brebes pada bikin video yang ataupun status yang Brebes keras bro, Brebes keras. Yang keras apanya? Wong Brebes itu santai, Brebes itu enak, Brebes itu kulinernya banyak, Brebes itu wisatanya banyak. Jadi jangan bilang Brebes keras, nanti malah yang di luar, meskipun itu sekedar guyon-guyon aja, tapi nanti dikiranya itu temenanan loh, alias temenanan itu apa ya? Alias itu beneran ya. Jadi Brebes itu luar biasa, kulinernya juga asik-asik ya. 5.000 nasi kuning dapat banyak. Jadi memang lagi tren ngomong Brebes keras bro, Brebes keras bro. Yang keras apa enggak? Terus juga selamat malam untuk enak ini. Untuk teman-teman UPS nih, Pak Eko, masuk Pak Eko, Mas Edi Warianto, Mas Pato, juga ibu-ibunya dan para dosennya. Nih, yang ini lebih enak. Ini kangkung di bumbu keluban, ini kelapa diparut sama cabe, biasanya ada kunir sama di sedikit ini ya, gula pasir ya. Coba kayak apa, bismillahirrahmanirrahim. Enak-enak. Yaudah nggak dikasih? Ini mau makan? Mulai berkeringat mah. Dan ini apa ya, tanggal 23 kemarin ini udah ditetapkan masa kampanye pemilihan presiden 17 April 2019. Mari kita sedulur-sedulur kabeh ya, saling jaga persatuan, tidak saling tukaran, tidak saling kontok-kontokan, meskipun berbeda pilihan tapi tetap
tali persaudaraan kita jaga. Apa mas? Eh? Apa Mbak Intan? Eh? Hah? Tetap rukun. Apa nih ma? Oh boleh maem. Itu anakku juga nih. Kenapa Intan? Yang sih mau makan chicken yang menang petok. Emang ada kamera, ada kamera. Jangan ngomong yang haru-haru, ada kamera. Bahannya, bahannya, bahannya Mbak Inang. Kamu nonton TV. Awas, hati-hati, jalannya hati-hati. Tapi, ini yang anak-anaknya. Anak apanya? Ini. Anak apa yang kayak dia. Anak mau cekat. Oke, oke. Wah, enggak. Bapak. Ini nggak bisa, ini lain dengan komputer kayak gini bisanya. Mas Yuda. Ya. Karena anak-anakku ada yang minta dibenerin HP-nya. Ada yang minta disalin TV. Jadi sampai ini dulu. Yang jelas tetap jaga kesehatan, jaga kerukunan. Tetap tonton channel saya, channel Kang Andri, kuliner bersama Nok Eti dan kadang-kadang dengan Kang Deddy. Terima kasih untuk yang udah like, comment, subscribe. Yang belum, ayo like, comment, subscribe ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.